Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami ingin membentangkan Amanah Saham Bumi Putra ESB dan kaitannya bagi kursus ISL 1053 Usul Fiqh. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli iaitu saya, Puteri Nur Zahid Sofia binti Muhammad Nur Sofian, Nur Syafika binti Zamhuri dan juga Nurul Ain binti Osman. Antara isi kandungan yang akan kami kupas pada pembentangan kali ini adalah mengenai pengenalan Amanah Saham Bumi Putra, dalil yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati serta kefahaman mengenai Amanah Saham Bumi Putra. Amanah Saham Bumi Putra ESB telah dilancarkan oleh Amanah Saham Nasional Berhad ASNB pada 2 Januari 1990. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB merupakan sebuah anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Permodalan Nasional Berhad PNB. Objektif Amanah Saham Bumi Putra ESB adalah untuk menghasilkan pulangan jangka masa panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang-pemegang unit di samping mengekalkan pengekalan modal pada tahap toleransi risiko yang minimum. Yang kedua, ia dapat membantu golongan Bumi Putra dalam menyediakan simpanan alternatif untuk menjamin kestabilan dalam keuangan pada masa hadapan. Dalil yang disepakati iaitu Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan hujah atau perdebatan kuat bagi Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Dalam surah An-Nisa ayat 136, terdapat ayat yang menyatakan wajibnya beriman kepada Al-Quran yang bermaksud, "Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya." As-Sunnah. As-Sunnah merupakan percakapan dan perbuatan Rasulullah SAW serta pengakuannya terhadap kenyataan atau tindakan orang lain. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah SAW seperti firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulul amri, iaitu orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian, jika kamu berbantah-bantah perselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat." Ijma'. Ijma' adalah salah satu cara dalam menepati hukum atas segala permasalahan yang tidak terkandung di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ijma' juga adalah sependapat atau sebulat suara ulama' mujtahid dari kalangan umat Islam pada bila-bila masa selepas kewafatan Nabi Muhammad di atas satu-satu hukum syarak. Ijma' dapat dibahagi kepada dua bahagian iaitu ijma' sarih dan ijma' sukuti. Sebagai contoh, beberapa mujtahid mengemukakan pandangan bagi sesuatu isu dan didengari oleh para mujtahid yang lain namun mereka tidak memberi sebarang jawapan. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri iaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kamu kepada Allah iaitu Al-Quran dan Rasul, sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian, itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Terdapat dua dalil yang tidak disepakati iaitu istishab dan marsalih mursalah. Istishab dari sudut bahasa adalah mencari sesuatu yang mempunyai hubungannya. Dari sudut istilah pula, istishab adalah tetap berpegang kepada hukum yang sedia ada dari suatu sudut peristiwa atau kejadian sehingga mempunyai dalil yang mengubah hukum sesuatu itu. Ahmad Kamaruddin telah mengeluarkan hujah yang membawa maksud berkekalanlah hukum yang ditetapkan terdahulu tetap berlaku pada masa sekarang selagi tidak ada dalil yang merubah keadaannya, iaitu mengekalkan sesuatu hukum berasaskan kepada hukum yang sedia ada selagi tidak ada dalil yang mengubahnya. Ayat ini menerangkan bahawa berpeganglah kepada hukum sedia ada sehinggalah keluarnya dalil baru yang mengubah keadaan sesuatu hukum terhadap peristiwa atau kejadian tersebut. Ini menunjukkan bahawa istishab merupakan salah satu dalil tidak sepakat yang dirujuk dalam menentukan sesuatu hukum itu. Masalah mursalah membawa maksud membuat sesuatu hukum dan undang-undang yang baik dan berfaedah
untuk kepentingan masyarakat dan manusia yang tiada sebarang nas untuk dijadikan bukti serta dasar sama ada ia boleh dilakukan ataupun tidak menurut pandangan para ulama fiqh. Marsalih mursalah terbahagi kepada tiga aspek iaitu al-daruriyah, al-hajiyah dan al-tahsiniyah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak mengkehendaki kamu menanggung kesukaran. Penjelasan ayat Al-Quran tersebut adalah penggunaan marsalih mursalah adalah untuk memudahkan segala kerumitan yang berlaku kerana segala perkara yang diperintahkan di dalam Islam bukanlah untuk menyusahkan umatnya, malah untuk memudahkan dan membantu umat-umatnya. Yang pertama ialah Al-Quran. Individu yang mempunyai harta kekayaan yang diselami dengan takwa kepada Allah SWT akan menghasilkan seorang Muslim yang cukup hebat di sisi Allah SWT. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan membuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Hal ini dapat dikaitkan bersama isu pelaburan ASB kerana percampuran yang berlaku dalam sektor kewangan di mana 70% pelaburan menepati syariah dan 30% pelaburan tidak mematuhi syariah kerana ASB ada melabur kepada Maybank iaitu institusi konvensional. Dalam keadaan ini, isu gharar iaitu jual beli yang tidak jelas atau telah pun berlaku antara semua pihak terutamanya pihak berkepentingan. Menurut Majlis Agama Islam Johor, ciri-ciri wang yang tidak mematuhi syariah adalah wang yang diperolehi daripada transaksi yang berunsur konvensional. Tambahan pula, masalah gharar yang merupakan punca utama jual beli ini tidak sah. Dalam Al-Quran, harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah iaitu seperti riba, gharar, maisir maupun hiburan yang tidak menepati syariah dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri. Namun begitu, Al-Quran bukanlah satu-satunya sumber hukum yang boleh digunakan untuk mempertikaikan isu gharar dalam pelaburan ASB. Yang kedua ialah As-Sunnah. Dalam satu hadis Rasulullah dalam riwayat Ibnu Hibban yang bermaksud keuntungan hasil pelaburan mestilah dengan menghadapi risiko dan jaminan iaitu barang jaminan adalah selamat bermakna tidak ada keuntungan yang dijanjikan. Ini menjelaskan bahawa setiap pelaburan hendaklah mempunyai risiko dan jaminan terhadap barang yang dilaburkan itu. Ini dapat dikaitkan dengan ASB dengan menyatakan bahawa setiap pelaburan dalam ASB mempunyai jaminan terhadap pelaburan tersebut serta keuntungan yang tidak tetap bergantung kepada keuntungan yang diterima. Keharusan ASB terbukai apabila para fuqaha iaitu Majlis Fatwa Agama Islam MKI telah berijma. Badan ini mengeluarkan dan menyelaraskan hukum yang berkaitan dengan agama Islam di peringkat nasional yang melibatkan kepentingan umat Islam. Kaedah yang digunakan oleh MKI adalah kaedah istinbat iaitu membuat keputusan hukum berlandaskan dengan sumber hukum yang disepakati iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-80 telah bersidang pada 2008 bagi membincangkan tentang pelaburan dalam ASN, ASB dan seumpamanya. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum melabur dan menerima dividen ASB adalah harus seperti yang dapat dilihat dalam teks yang dipetik daripada laman sesawang rasmi MKI. Namun begitu, MKI tidak menafikan bahawa skim amanah yang ditawarkan oleh ASB adalah bercampur-campur dalam pelbagai sektor. Tetapi, PNB mempunyai alasan yang kukuh untuk bertindak sedemikian. Ianya adalah atas faktor dana pelaburan yang bersaiz besar dan tiada bank Islam, bank yang berasaskan Islam yang mempunyai saiz sebesar Maybank yang boleh menggantikan bank tersebut dalam portfolio pelaburan PNB. Maka atas faktor ini, PNB tiada pilihan lain melainkan untuk melaburkannya dalam perbankan konvensional Maybank. Jika PNB tidak bertindak sedemikian, dana yang dimiliki oleh Bumiputra akan kekal miskin di tanah air sendiri dan jurang
jurang kemiskinan antara yang kaya dengan yang miskin akan terus membesar. Ia juga adalah antara usaha oleh pihak PNB untuk tidak menjatuhkan status Bumiputera di tempat Bumiputera sendiri. Negara ini juga akan mengalami masalah kewangan yang lebih banyak. Maka, MKI telah memutuskan bahawa hal ini sebagai darurat ammah, iaitu darurat yang melibatkan kepentingan umum. Namun, MKI telah menetapkan beberapa syarat tertentu kepada PNB. Misalnya, PNB perlu melantik jawatan kuasa panel syariah supaya perkembangan pelaburannya akan dipantau dari masa ke masa. Seterusnya, Iskis Hub. Isu keharusan ASB masih disoal. Hal ini adalah kerana Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah mengklasifikasikan bahawa pelaburan ASB adalah pelaburan yang tidak patuh syariah. Ini kerana Suruhanjaya Sekuriti Malaysia mempercayai bahawa terdapat 30% sumber pendapatan ASB adalah dari sumber yang haram. Misalnya, arak. Isu keharusan ASB ini semakin hangat apabila kaedah fiqh mengatakan bahawa apabila perkara halal bercampur dengan yang haram, maka yang haram akan mengatasi yang halal. Bina 2019. Jelas di sini bahawa dari sudut Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, mereka menolak keharusan ASB. Namun begitu, majoriti Majlis Fatwa Negeri memandang isu ASB ini dari sudut makro dan mereka tidak berhujah mengikut kaedah fiqh. Atas kaedah fiqh, tidak boleh menjadi sandaran hukum atau dalil mutakmat. Nanyan 2019. Hal ini oleh kerana kaedah fiqh hanya boleh dijadikan sebagai rumusan yang dikeluarkan oleh golongan fuqaha. Seterusnya, masalah-masalah. Hifz al-mal merupakan salah satu masalah daruriah yang perlu diberikan perhatian serius oleh pemerintah. Soal kekukuhan ekonomi umat Islam adalah salah satu faktor utama kepada penerusan kemajuan umat Islam. Islam melarang umatnya daripada terjerumus dalam kemudaratan diri dan kemiskinan yang menggugatkan kekuatan ummah. Setiap hukum yang dibuat perlulah memenuhi segala tuntutan keadilan, maslahah dan mengelak daripada kerosakan serta keruntuhan yang lebih besar. Dalam isu ASB ini, Maybank merupakan institusi perbankan Islam yang terbesar di Asia. Sekiranya PNB melepaskan ikatan bersama Maybank, ia bukan sahaja menguntungkan ekonomi pemegang saham, bahkan ia juga memberi kesan yang besar kepada situasi ekonomi negara dan banyak organisasi yang berkaitan dengan orang Islam. Begitu juga, peluang pekerjaan akan juga turut tercecas yang melibatkan 16,531 kaki tangan bumi putera Islam. Dalam perkara ini, hukum pelaburan ASB perlu dilihat dari semua kesan yang akan dihadapi oleh agama dan umat Islam. Isu berkenaan pelaburan di dalam sektor yang haram dan halal juga telah diterangkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Malah, PNB tidak melabur dalam sektor yang haram. Jika dilihat dalam perkara 30% adalah dari sumber yang haram dan 7% lagi adalah sumber yang halal, dan jelas bahawa yang halal mendahului yang haram. Menurut beberapa ahli fuqaha, pencampuran aktiviti pelaburan antara halal dan haram adalah berprinsip bagi pendekatan untuk mengharuskan masyarakat Islam melabur dalam syarikat tersebut. PMB juga telah melakukan yang terbaik dalam mengubah perundangan khususnya dalam sektor pelaburan bagi membenarkan penguasaan umat Islam. Dalam hal ini, maslahah umat Islam amatlah penting serta perlu mengelakkan sebarang kemudaratan yang lebih besar berlaku. Secara kesimpulannya, pelaburan ASB adalah diharuskan. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, ternyata terdapat beberapa cadangan yang telah dikemukakan. Cadangan ini bertujuan bagi menambahbaikkan proses yang dikehendaki mampu dilaksanakan secara rasional sama ada daripada pihak kerajaan, pihak yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan fatwa maupun pihak pengurusan yang mempunyai kaitan dengan unit ASB dan masyarakat. Antara cadangannya ialah pihak kerajaan perlu mengambil langkah yang lebih teliti demi memastikan aktiviti pelaburan di Malaysia menikmati prinsip syariah.